Pemirsa, sebuah sekolah dasar di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung, di Bobol Dua, kawanan maling. Aksi kedua tersangka terekam, kamera pengintai, atau CCTV. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian belasan juta rupiah, dan kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV milik Sekolah Dasar Negeri Sayuran 1 Kecamatan Dayakolot terlihat dua orang masuk ke ruang operator. Sebelum mengambil barang, seorang pelaku tampak merusak CCTV. Akibat aksi dua pelaku ini pihak sekolah kehilangan beberapa alat fasilitas sekolah seperti printer, sound system hingga mesin pompa air. Menurut penjaga sekolah sodik kejadian ini terjadi pada Selasa dini hari 22 September 2020. Para pelaku diduga masuk lewat pintu belakang sekolah, kemudian merusak kunci di tiga ruangan yang berbeda. Di ruangan kepala sekolah pelaku sempat membongkar lemari besi. Menurut CCTV itu jam dua lebih, jam dua lebih seperempat dini hari atau. Sore? Uh... Dini hari, dini hari, hari. Ya. ya. Yang dibawa apa aja? Z eh uh -huh. uh, itu apa? CPU, sama fokus ya. terus sama printer. Emang yang dibobol ada berapa ruangan? Ini? Tiga. Tiga ruangan? Tiga ruangan yang dibobol, sama, Ruang kepala sekolah, ruang OPE, sama ruang guru. Kejadian pencurian tersebut sudah dilaporkan pihak sekolah ke polsek setempat. Akibat aksi para pencuri ini, sekolah mengalami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.